Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama sama Stone Channel. Apa ngono? Kita. Yo apa? Yo gen mengong. Oh, gen mengong. Hari ini aku lagi di rumahnya Mbok Geno. Aku baru pulang sekolah dari Jumatan, guys. Alhamdulillah hujanku udah selesai. Alhamdulillah pokoknya. Wes tinggal katanya itu ada remedial tapi belum ada pengumuman. Tadi aku satu mabel, alhamdulillah kimia itu enggak remedial. Ya alhamdulillah lah seperti itu. Oke. Aku hari ini lagi di rumahnya Mbok Genok lagi cuci kaki, bersihin kaki habis. Tanya apa Mbok ngomong? Matun. Mecake weko, Dik. Weko itu suka cilik-cilik nang guys. Bersihin karo Mbok Genok tuh. Bersih. Datang seperti itu. Kone suket kan. Pokoknya suket. Ya samune sombong dikejut. Ceritane mengki nganu mbok no, mulih ngumpulin tugas. Aku yo nganu guys. Aduh apa iki? Tugasku juga ada yang belum selesai yo. Aku yo wong biasa kok. Maksudnya yo enggak yo ora baik piye maksudnya yo. Yo enggak terlalu rajin-rajin banget gitu loh. Iya ra yo, rapo. Rapopo mana ya, manusia mana ya? Ya manusia ya. Tadi itu kalau enggak salah kumpulin tugas fisika kalau enggak kok fisika. Oh, fisika kalau enggak salah seperti itu. Ya, saya mampir ke rumahnya Mbok Geno. Apa mana? Panas. Panas nggih, monggo. Di rumah atau di sini? Di sini sis, Mbok. Di sini sis. Sis, agaknya panas kayak. Untas ngresiki. Tuh, cantiknya Mbok Geno. Cantik. Entar kok tegalang ya cantik. Cantik. Oke, kita langsung. Kalian juga tripod tau guys di dalam karena suka pegel gocek ini guys. Oke. Iya, hari ini cerah Mbok yo. Iya. Tuh. Di rumah sama Mbok Geno ini Mbok Geno lagi istirahat guys. Mengkat mana Mbok? Ya, kalau orang yang tidak bilang lari ini yang. Iya, yes, alhamdulillah. Iya, nganggur aku. Timbang nganggur, ada kegiatan nganu. Satu dulu. Apa bersihin bawahnya jagung itu. Jadi rumput-rumputnya itu yang kecil-kecil itu dibersihin seperti itu. Makasih. Bagaimana kabarnya Mbok Geno? Baik. Sudah makan? Sudah. Makannya sayurnya buncis sama tempe. Buncis sama tempe. Mantap, Mei. Mantap dan gimana Anda? Terus malam, Mbak. Direngkok. Mbok Geno mung takon, guys. Nyapa kok sirare ini? Wis sirare ini aku. Aku itu ujian itu 2 minggu, Mbok Geno. 2 minggu. Aku yang bleng-bleng. Aku cara ra ujian ini ya melu paling menurut sarangane. Tapi bro, kan ujianku kan mari ini kan iki mung to, Mbok Geno. Iki mang terus iki mengki. Aku ngene yo bleng-bleng karo orang-orang tuh anu are-are anu cacar ya anu ndak tau pernah ke sini kan anu. Toninya Mbok Geno lama aku ngono. Wah, aku jeneng kepikir lah gak. Pukul diran satur guys, aku kan cuci motor. Lah Bang. Lah Bang orang moro-moro Mbok Geno ya rada gang. Aku engko Rono Mbok No karepmu. Lah kira dia udah bilang gitu. Ya, kan ngono ya. Soalnya sekolah mbok maksudnya iki ujian. Aku cara ujian kan Mas Aldivo kan yang sak metu kuwi to. Iya, heeh. Oh, acara ngono ya melu. Berhubung ujian, terus ini kan baru Jumatan teman-teman, terus pulang, terus ada tugas yang ditagih pastinya kan, iya. Untuk rapotan, terus tak garap, terus tak langsung enggak, tak tinggal main-main, dulan-dulan. Dulan, Mbak Nogi. Dulan-dulan. Karena udah selesai ujian, iya. Guys, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini semua, Iwan. Cuma, pagi apa gitu kan? Cuma, Iwan. Iwan. Katanya itu kemarin tuh ada gempa, guys. Impone. Mana? Jam 11 malam aku tuh begadang. Ya enggak biasanya terus jam 11 belum tidur. Terus sebelah kawan? Ini. Malam. Bengi Mbak. Terus tak kira loh. Orang enak lindu berarti hoax. Ngono. Enak lindu kapan loh? Enggak enak Mbak, tapi jari ini wong-wong kuwi loh. Iya. Ngono kuwi. Seperti itu, Mbak Geno. Mau ngene, manu. Ini tadi ibuku istirahat di rumah. Wah. Bahan-bahan juga nganu. Belum. Masih apa itu? Aku bingung lah mau bahasa desa karena mau gendoy malah. Apa yang mau? Juga nyari Indonesia apa? Ponjo Lombok. Ponjo Lombok. Lomboknya bagus bangga. Alhamdulillah ya.
sini kurang enggak, memuaskan lah. Di sini kau mboten punya winih lombok. Mboten punya. Mboten enggak punya winih lombok. Nandur enggak metu. Masuk enggak tukul blas ngono? Ya bodho mati to. Bodho ngono mayoritas ngono iki. Mungkin apa iki paling yu, udan ngono ya apa? Aku enggak tahu. Ya. Londo iki kaya bosok ngono ya. Iya londo iki bosok. Nek jane londo londo niku nggih bosok. Mboten. Mboten urip. Mboten urip. Mboten mboten urip. Wonten niku. Nggih. Nggih, dulur-dulur kok jeneng nang becane nek endi? Ya basa Jawa, Mbak. Karena kita itu Jawa, basa Jawa. Gitu lah basa anu mboten ya ora patah iso, ya iso sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit gitu. Ya mboten itu wong orangnya wong bodho. Wis kene wis to, Mbak. Kene wis terus sampean apa? Lah, wong cilkas kemang terangi kapan tadi? Iya, wis udan ayo. Seperti Tentu, itu. Sudah mari kok, turun mari kok yang. Iya mau ngeras satu itu. Oh. Bisa yuk sini. Urung paling sampai mau Jumat kok. Leras susu yuk somben. Iya leras minggu loh. Tapi itu katanya nggak ada libur guys, sayang sekali. Nggak ada libur kena apa sih sekolah kok. Enggak ada libur tapi ki ora ana PPKM mbono jare niki. Enggak libur tapi itu PJJ pelajaran jarak jauh. Atau di rumah daring seperti itu. Tapi ki lek neng online ki enggak penake ki akeh tugas mbono. Beda karo tat. Lek ora ana tugas enggak penak. Yo malah penak mbono lek ana tugas. Kok gerak ya. Iya lek penak ana tugas iso terus nyanu main terus. Nek enggak ada tugas ya enggak iso main-main to. Dimaja oh, ya. Benar-benar Bono. Ya. Dimaja ya. Nah betul tadi itu emang yang mbak geno. Benul. Gak jutas gitu ya bisa duduk-duduk. Tidak terlalu terus. Paling mbak geno emang aku rari ini mau rung leren kan? Ya rung dong. Rung leren. Enggak piye. Lu lelek keju ya leren Bono. Maksudnya ini tiga santai kan Bono? Iya aku iya. Mbak geno ini kan guys aktivitas untuk keringat kan? Igra. Nasti lha wis kok krasa weselno dadi beksa ngono lang leren. Kok amkange lagi omongan ya kok. Ala Gusti Senani omong ora madang jeneng ya panggah madang. Apa ne ngono? Ya aku lu panggah madang. Mangan roti wayang lek mangan roti karo nganu lek wis manu ya. Heeh. Maksude Senani apa? Kon madang kok iso mangan roti warung wis kon madang kan majiko. Yo, lek iso ki yo mangan iki teratur mbok nek yo bener trehno. Wis sampean jare mangan to? Yo mangan. Alah. Yo mangan delengan madang. Oh, genduke ngapusi ya ketoke. Aku ngene. Kuwi madang mbok, aku wis ngene lho, Gus. Mangan roti lek mung ngai-ngai karo ngono karo. Apa kae? Nunggu. Kok metu ae karo. Apa yang ngene iki? Mesis. Apa mesis? Ngene ngono. Donat. Oh. Mangi donat karo roti lho. Cuma kalau madang sego urung. Karena lak cuma jangan yo. Cuma jangan. Literatur mono. Maksud iki koyo maksud iki kan yo kesehatane adewe ngono lho. Maksud iki yo umpamane tapi aja sampai guys maksud cuma nganu iki maksud iki lek saumpama heeh. Kuwi nek opo-opo sing rasane adewe. Lek enak yo adewe sing rasane ngono lho mono. Lah kuwi sing ngene. Bukan panggahkan mangan. Aku kadang ngono ya aku aduh ora kadang-kadang kriyo arek-arek ngono. Heeh, aku juga ngalami guys, aku ngomongin iki asine yo. Heeh. Urung pati iso ngalami ya. Kadang ae sokonen ibu. Aku itu emang kebiasaannya tuh enggak pernah sarapan, tapi aku kok ngomongin mbok geno iku tujuh sing ndak. Iya. Mbok geno ya jarang-jarang lek ndak disenengi aku. Tapi aku saiki sarapan ngono, saplok disenengi ibu aku. Satro ni ibu kau guys. Tapi memang benar aku maksudnya seneng iki utre aku ngerasa salah. Karena sarapan itu ngomongi treh kon mangan kok dirasani teng-tenge dhewe terus nah, loro apa. Ya seperti itu mbok genu. Lah iya. Yang saya pikirkan untuk memberitahu Anda itu seperti ngono iki sing ana. Ah mbok genu iki tenan. Itu loh, dulur-dulur omong-omongane lek diomongi angel. Tapi tenang enggak, Mbak No? Ya aku entar yo semadang nih yo jarang-jarang awang-awangen aku ngono. Ya aku kadang lek awang-awangen yo mangan titik. Kon kudune kon mangan. Yo kan yo lebih. Bajang lek mangan roti-roti ini kan yo marki to. Heeh. Kon kudune nang ngene tak pangan.
kan mereka cuma ikhlangan iya aku kan ayo piye terus jarang-jarangan ngono kowe apa ngono parah aku main ngene-ngene ngurung ngurung pokoknya niki tak lanjut sik ke somong karo Mbok Genok karo leren-leren Mbok Genok leren-leren baterai ku juga tinggal 10% seperti itu. Pokoknya cukup sekian dulu vlog hari ini. Terima kasih udah dukung channel aku sampai saat ini. Semoga rezekinya melimpah, panjang umur, selalu dilancarkan rezekinya. Amin. Amin. Jangan lupa like, komen dan subscribe pada Mbok Genok channel cantik. Dan Mas Tony channel pokoknya jangan lupa like, komen dan subscribe pokoknya. Saya kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.